Okey geng, hari ni bersama dengan Talik Garis lagi. Hari ni aku nak tunjukkan sebab-sebab kereta korang dah tak ada power steering. Kalau korang boleh tengok kat sini, ada hose yang bocor kat sini, dia dah pecah. Nampak ni minyak dia. Ni hose ni. Ni adalah hose power steering yang dah pecah. Nampak tak? Ha ni, dia pecah macam sini. So, minyak power steering ni, dia punya tank minyak power steering dah kosong. Tak ada. Sebab minyak dia semua dah keluar bagi hose yang dah pecah tu. Dia pecah sebab hose dia dah lama. Kalau korang tengok kat sini, ni okey lagi macam bawah ni. Tengok dia dah crack-crack kan. Ha, tunggu masa dia nanti dia pecah. So lalang kita akan tukar sekali. Okay, ni berlaku dekat aku. Time aku tengah bawa, kita nak ke kanan dengan kiri, steering akan jadi keras. Tu tandanya power steering dia dah tak ada. Dan waktu aku bawa pun ada dengar bunyi macam air apa ni keluar. So bila aku check balik dekat bonet depan, yang minyak power steering dah bocor. So sekarang kita akan tukar. Okay, okay, sekarang aku akan tukar yang bocor dia dulu. Ni dia punya yang bocor. So aku akan bawa keluar. Cara nak buka dia pun tak usah, nampak klip ni. Kau buka klip ni, buka klip bahagian bawah, okay, keluarkan hose yang bocor ni. Okay, dah buka dah. Yang bagian bawah tak. Nampak? Ha ni, klip ni kita nak buka. Ni sambungan daripada hose panjang ni. Ha ni, ni ada hose yang kita dah buka ni. Nampak? Okay, saya buka klip tu juga. Ada apa tengok ni, masih ada. Okay, ni hose yang tadi kita dah keluarkan. Kalau korang tengok kat sini kan, dia bocor bagian sini. Nampak? Dia dah pecah-pecah dia punya plastik ni. Tu minyak keluar bagi sini, dia tendam bagi sini. So, kalau korang tengok kat sini, dia punya hose pun dah retak-retak. So, memang elok tukar ni. Sebelum jadi macam ni, kalau korang tengok hose korang dah retak-retak macam ni, kan, lebih baik tukar sebelum bocor di tengah jalan. Okay, so sekarang aku kena pergi kedai, bawa sampel ni, cari hose power steering Wira. Okay, okay geng, sekarang kita kat kedai sepatut. Atau ilos nanti kau. Halo? Halo? Minyak atau sama bau sini minyak bang? Cuma 5 kopi minyak. Okay, ini aku dah beli minyak power steering. Ni harga dia RM12. Lepas tu hose dia ni harga dia RM16 je. So jom kita pasang. Okay, ni yang baru dan ni yang lama. So kita akan guna dia punya clamp yang lama ni, pasang dekat bahagian baru. Okay, jom kita pasang dekat kereta balik. Bawah pun korang naikkan klip bagian ni. Okay geng, kita hose semua dah pasang. So sekarang aku akan isi balik minyak power steering yang dah kekurangan. Okay geng, sekarang aku akan isi minyak dia. Dan aku isi minyak sikit-sikit. Lepas kita check takat maksimum dia guna benda alat ni. Lepas tu aku akan try start engine. Lepas kita akan tengok kat sini sama ada dia berbuih ke tak. Kalau dia berbuih, korang kena bleeding. Cara dia korang just start engine. Sambil tu main pusing-pusing steering kereta ke kanan ke kiri sampai buih dah tak ada. Okay, dan waktu nak buat bleeding, benda ni kena buka. Penutup ni jangan tutup. Okay, lepas tu korang tambah lah lagi minyak bagi dia cukup sampai maksimum. Sekarang aku isi dulu. Kalau fokus dalam ni berbuih tau. So korang kena main steering ke kanan kiri lagi. Aku pergi pusing steering jap. Nampak dia ada buih.
So korang kena main pusing pusing steering kanan kiri, okay? Okay, ni the boy dia dah tak ada. So kalau boleh check asam maximum dia. Sebab ni aku tak isi lebih tapi tak apalah. Cakap okey lah macam ni. Okay, sekarang dadah dah siap lah. So korang jangan lupa tembak air bahagian apa ni yang tempat tumpah ni, sebab minyak power steering ni dia macam minyak brake. Dia akan mahal sikit. So lepas siap ni semua, aku tutup engine, aku akan tembak dengan air, okay? Okay. Okay, ni hasil dia lepas kita dah tembak air. So depan ni korang boleh test bawa dulu. Tengok sama ada bocor kita.